Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okay, hari ini saya nak kongsi pasal tiga indikasi sunat untuk orang dewasa yang bermaksud apakah perkara yang menyebabkan seseorang lelaki itu patut dan bagusnya bersunat. Okey, indikasi pertama, selalunya orang bersunat ni disebabkan faktor agama. Maksudnya dalam kalau fatwa agama Islam dan setengah-setengah agama Yahudi, mereka mewajibkan untuk semua lelaki yang beragama Islam ataupun Yahudi untuk bersunat. Jadi sekiranya anda berketurunan Islam, selalunya anda dah bersunat lebih awal. Itu kadang-kadang ada yang lahir je terus sunat, yang sangat baguslah. Cuma di kami sunat home, Dr. Haizat tidak buat sunat untuk bayi. Kami hanya buat sunat untuk kanak-kanak bermula umur 6-7 tahun ke atas hingga dewasa lah. Jadi faktor agama ni yang menyebabkan ramai orang Islam dan Yahudi tidak mengalami masalah untuk apabila dia dah dewasa. Dia punya risiko untuk mendapatkan jangkitan kuman daripada jangkitan penis dia, akar dia kurang. Yang itu faktor pertama lah, faktor agama. Jadi dia tak perlu risau lah. Kalau dia beragama Islam, ibu bapa yang akan suruh dia orang bersunat. Itu faktor pertama. Faktor kedua ialah faktor disebabkan oleh masalah kesihatan. Yang ini masalah kesihatan, contohnya ada jangkitan, especially jangkitan pada kulit-kulit di depan tu. Apabila dia bengkak, merah, sakit, kadang-kadang dia merekah, dia boleh menyebabkan ketidakselesaan waktu dia membuang air kecil atau dia bersama-sama dengan pasangan lah. Yang itu faktor kedua, antaranya yang itu. Yang kedua ialah faktor apa tu, dia punya kulit kulup dia tu sempit. Jadi ada setengah-setengah lelaki di mana dia punya kulit kulup yang depan tu sempit, di mana dia tak boleh, kulit tu tak boleh tarik ke belakang. Ya, bila tak boleh tarik ke belakang, dia menyebabkan tu susah nak cuci kawasan kepala zakar tu. Jadi itu menyebabkan satu, mudahnya jangkitan, sebab di antara kulit dan kepala zakar tu ada ruang, di mana ruang tu kulit di kawasan situ dia ada kelenjar-kelenjar yang merembeskan cecair badan, contoh macam dia macam liang peluh lah. Tapi bila dia terlampau banyak, dia menyebabkan terjadinya yang keputihan pada zakar, kepala zakar lelaki. Kalau orang Semenanjung cakap dia tahi palat. Kalau English cakap dia smegma. Jadi ini akan menyebabkan masalah pertama ialah berbau. Berbau dan tidak bersih. Jadi itu menyebabkan mereka yang mengalami masalah kulit kulup yang sempit ni adalah sangat bagus untuk kita bersunat lah. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah faktor kalau macam trauma, especially kalau macam budak-budak kecil kan, dulu kalau pakai seluar, dia tak pakai seluar dalam, kadang-kadang dia punya apa tu, dia punya kulit kulup tu tersangkut waktu dia nak tarik, waktu dia nak tarik zip seluar ke atas atau ke bawah. Jadi ini menyebabkan kita tak ada pilihan lain. Sebab kalau kita tarik dia macam tu, dia akan menyebabkan kulit tu koyak. Jadi kalau bawa pergi ke hospital atau klinik, apa yang kita buat selalunya kita akan bagi buat sunat lah. Supaya zip seluar tu yang tersangkut pada kulit tu akan kita buang. Dan kita akan buang juga kulit yang melekat pada zip. Sebab kalau kita hanya buang zip saja, tidak buang itu kulit yang luka, ada kemungkinan besar kulit yang luka itu menyebabkan dia bengkak. Dia bengkak dan menghalang
budak tu nak kencing. Jadi air air kencing yang masuk, air keluar tu kan kadang-kadang tersangkut sebab dia punya kulit kulup depan tu dia membengkak. Itu akan menyebabkan dia susah nak kencing lah. Jadi itu kita salah satu sebab kenapa orang bersunat. Dan yang seterusnya, selalunya orang sunat ni sebab dia memang nakkan kebersihan. Yang bagus ni di Sabah ni saya nampak walaupun dia bukan Muslim, adults, orang dewasa, oleh kerana mungkin pendedahan dia ramai kawan-kawan dia yang Muslim yang bersunat, jadi mereka lebih cenderung untuk datang bertanya untuk membersihkan diri. Bila walaupun dia tak ada masalah kesihatan, walaupun dia punya tak ada masalah fimosis, iaitu kulit kulup yang sempit, dan dia selesa dengan keadaan dia, tapi dia nak bersunat supaya dia punya itu genitalia lelaki dia tu berada dalam keadaan yang sihat lah. Yang itu yang bagus. Jadi faktor umur lah. Sebenarnya tak ada faktor umur. Sebab kami sunat home buat sunat daripada anak-anak umur 6 hingga 7 tahun sehingga dewasa. Paling muda saya sunat umur 6 tahun dan paling tua sunat umur dalam 65 tahun. Jadi tak ada masalah. Jadi dan ya, dan di situasi di Sabah ni sekiranya anda seorang mualaf, mualaf kadang-kadang mereka malu nak bertanya kat mana nak sunat ni sebab umur dah banyak kan. Jadi yang itu pun kita akan bantu untuk bersunat. Jadi itulah antara faktor-faktor indikasi sebab yang bagus untuk sunat untuk lelaki dewasa. Pertama, faktor apa tu, agama. Mereka bersunat sebab agama mereka menyuruh mereka bersunat. Kedua, faktor perubatan, mungkin kulit kulit yang sempit, fimosis, atau ada kecederaan, atau ada luka, atau bengkak, balanitis. Yang ketiga, memang atas apa tu, mereka sendiri yang mau bersunat untuk kebersihan diri. Jadi itu sahaja tiga apa tu, indikasi indikasi yang bagus untuk sunat. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, boleh hubungi kami. Hubungi saya, insyaAllah saya akan cuba jawab. Kita akan jumpa lagi di lain cara. Terima kasih.